warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغون من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.
dengan air hujan. Itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging ikan yang segar. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah kita kembali bisa dipertemukan dalam Gemar Ramadan tahun ini. Dan ya, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang serta sehat dan diberi keberkahan di dalam hidup kita. Dan saya hari ini tidak sendirian. Saya bersama Mirante Mardatila. Mirante Mardatila. Dan biasanya kita berpisah sesi ya. Iya. Nah, saat ini berdua. Kebetulan saat ini kita berdua nih hostnya. Berdua. Iya. Oke. Jadi akan lebih ramai nih kan ya. Dan hari ini adalah hari ke-3 Ramadan. Baru 2 hari menjalani puasa ya. Betul. Bagaimana kabarnya nih, Ranti? Alhamdulillah masih kuat sampai saat ini. Masih kuat puasa, ya. Belum pecah ya? Belum. Baru 3 hari masa udah pecah puasanya. Semangatnya harus tepat ya. Oke. Dan bertepatan dengan 3 Ramadan, baru-barunya kita menjalani puasa. Kalau biasanya kan kita guru ada atau ustadz yang menjelaskan tentang pencerahan puasa, zakat, dan Idul Fitri. Hari ini kita kedatangan dokter nanti. Iya, berbeda nih dari hari sebelumnya iya. ya. Dan pada awal-awal Ramadan ini kita perlu membahas tentang kesehatannya juga. Betul. Ya kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Dr. Mas Mulyati. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Puasanya lancar dok ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini kan ada kedatangan dokter sudah. Tentunya kita akan berbicara lebih lanjut, lebih detail lagi tentang mengenai apa nih? Tentang panduan sehat sahur dan berbuka puasa. Okay. Sangat penting kan? Betul. Di pertama, hari kedua, hari ketiga ini sangat-sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana agar kita bisa menjalani puasa lancar tanpa kendala. Betul. Okay. Jadi dokter mungkin bisa langsung disapa para pemirsa SSTV yang sedang menyaksikan saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mas Mulyati. Saya bekerja di Puskesmas Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi dokter nih tugas di Puskesmas Kalumpang. Oke. Nah, jadi tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah panduan sehat sahur dan berbuka puasa. Oke, kami persilahkan kepada dokter untuk langsung menjelaskan tentang tema hari ini. Oke. Mungkin bulan puasa ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu ya oleh kita. Apalagi kalau di bulan puasa ini kan biasanya itu tersedia banyak makanan, minuman. Jadi kadang kita sebenarnya puasa itu kan menahan hawa nafsu, tapi kan karena godaan banyak makanan dan minuman kadang-kadang kita kalau puasa itu kalau berbuka ya makan minum semuanya kita mau dicobain semuanya Nah, jadi sebenarnya ada sih panduan untuk bagaimana sih caranya pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa itu supaya jangan kita terlalu banyak makan makanan ini yang akibatnya kita bisa menyebabkan kita lemes atau apa. Karena kan puasa itu kita hampir 14 jam ya. Iya, betul. Dalam waktu dari sahur sampai berbuka puasa. Jadi biasanya tidak semua makanan ya
pada saat kita buka atau pada saat kita sahur itu baik untuk kita konsumsi. Terlebih itu, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan jenis-jenis makanan apa yang baik pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Sebenarnya saat kita sahur itu, kita tetap menjaga pola makan seimbang. Pola makan seimbang itu tetap akan konsumsi ada karbohidratnya, ada proteinnya, lemak, sayur, dan buah, tapi secara profesional ya, secara tepat. Nah, sahur itu menu itu mempengaruhi kerja tubuh selama kita puasa. Jadi hendaknya hendaknya kita memperbanyak makanan yang banyak serat sama sayur. Juga kita konsumsi cairan yang cukup. Juga hindari makanan yang mengandung yang berlemak ya. Itu kenapa jadi kita menghindari makanan berminyak, karena menghambat aliran oksigen di pembuluh darah sehingga kita menyebabkan kita sering ngantuk pada saat siang hari. Itu penyebabnya, dok ya? Penyebabnya. Sedangkan pada saat kita berbuka puasa itu sebaiknya itu makan secukupnya. Jadi kita makan sebaiknya makan buah dulu. Makan buah misalnya itu yang paling bagus tuh kurma. Kurma sama membatalkan itu dengan air, minum dulu. Terus kita melakukan sebaiknya itu jangan langsung kita makan berat misalnya yang nasi langsung makan nasi. Berarti yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan dulu, jadi makan buah misalnya atau kurma lah yang paling bagus. Sama minum air, terus kita melaksanakan sholat, habis itu baru kita makan makanan yang berat. Nah, jangan langsung kita hajar semuanya, dok. Hajar semua. Kalau hajar semua yang ada malah ngantuk. Kan saat itu gula darah kita kan turun tuh pada saat puasa. Terus langsung kita makan makanan yang berat, jadi gula darah kita langsung naik. Jadi nanti kalau kita gula darah naik itu otomatis kan. Jadi kita otomatis pada saat kita tarawih atau apa itu jadi kita ngantuk lemas, dok ya. Karena ini tadi ya kekenyangan. Semuanya diajar. Iya, jadi itu tadi ya perlu adaptasi juga ya sebelum kita makan yang pokok yang berat harus dibuka dulu dengan yang manis-manis katanya manis-manis. Kurma, air. Kurma, air. Lanjut, dok. Terus jangan terlalu banyak makan juga saat malam hari karena mungkin berpengaruh juga terhadap kenaikan berat badan. Sedangkan pada saat kita malam hari itu kan itu dapat meningkatkan risiko untuk meningkatkan berat badan. Sama mengkunyah makanan, jangan langsung hajar langsung semua ini dimakan. Jangan. Sama itu kita kunyah perlahan-lahan agar untuk mempercepat proses penyerapan penyerapan dari usus kita sendiri. Mungkin itu. Kadang kan ya kita kalau ngelihat udah menunya berjejer banyak, apalagi enak-enak langsung kita makan aja semuanya. Enggak dikunyah dengan halus langsung diteguk ya, karena mau lekas kenyang itu tadi. Oke, berarti perlu ada anjurannya juga, dok ya, dalam menjalani puasa ini. Dalam bentuk anjurannya juga. Iya, karena kan di bulan puasa tentunya yang kita kejar kan pahalanya. Kalau kita udah mau buka puasa, kemudian mau sholat maghrib, tarawih ngantuk, ya jadi sholat kan, gara-gara kenyangan. Itu tadi kan dokter ya, perlu anjuran juga. Kalaunya dari Ranti, kebiasaan buka puasa, sahur, itu gimana tuh? Kalau aku sih biasanya kalau berbuka puasa itu yang tadi seperti kata dokter, yang ringan-ringan. Ringan-ringan dulu, ya.
baru abis selesai terawih tuh biasanya yang makan beratnya. Wah, gitu. Baru ngemil. Iya. Kan? Baru makan nasi tuh abis terawih gitu. Oh, nasi abis terawih makanya. Nah, tuh gimana tuh? Tapi sebaiknya itu kita kan setelah kita berbuka biasanya 15 sampai 20 menit. Hmm. Kemudian baru kita makan yang ini, makan yang besar. Makan yang berat ya, dok, yang ya. Makan yang berat. Jadi energi kita untuk tarawih itu ada. Yeah. Jadi nanti pas saat kita selesai tarawih kan kita bisa konsumsi makanan yang ringan-ringan lagi gitu. Tapi kan kadang kebalik ya karena nafsu kita udah besar kan. Enggak tahu juga ya, mungkin lambung kecil aja gitu. Gemuk kalau diisi yang berat-berat. Oke, kadang kaget kan ya langsung dijejelin yang berat-berat. Tapi kadang itu tadi dok, kebanyakan orang dan saya juga gitu dok, kalau ngelihat menu udah disiapin kan kalau mau berbuka puasa nih kita nyiapin dengan serius ya. Mulai dari kita pergi ke pasar, ngelihat makanan-makanan enak dibeli, kemudian ditaruh di atas meja, ludes tuh dia habis semuanya. Kemudian mau sholat maghrib juga ngantuk. Dan biasanya kalau bulan Ramadan nih dok ya, setelah tarawih itu nih baru kulineran ya kan. Betul tuh gimana nih dok? Kalau nya abis buka puasa di awal setelah sholat maghrib udah makan berat, tapi setelah sholat taraweh kita makan terus nih, tapi yang ringan-ringan, nyemil-nyemil, gimana itu dok? Boleh aja kita makan yang ringan-ringan, cuman jangan terlalu banyak juga karena kita kan nanti kan kita bangun lagi tuh, jangan terlalu malam sampai terlalu malam. Nanti kita tidur kan, habis kita tidur kan nanti kita sahur lagi. Sahur lagi. Betul. Jadi sebaiknya tuh kalau kita untuk aktivitas itu sebenarnya kalau untuk anak tuh biasanya sore hari. Sore hari sambil kita ngebuburit misalnya mencari makan atau mencari cemilan itu. Sebenarnya itu sih aktivitasnya, jangan yang kita habis isya misalnya kita jalan-jalan lagi. Sebenarnya bukan itu. Jadi karena kita pada saat itu kan saat itu kan kita glukosa di dalam darah kita tuh turun saat kita puasa itu. Jadi simpanan glukosa yang dengan kita beraktivitas, misalnya kita jalan-jalan di ngebuburit misalnya kemana, itu membakar gula yang ada di otot kita misalnya Jadi sekalian itu dianggap sebagai olahraga. Sebagai olahraganya karena kan gula kita yang dari makanan itu sudah turun nih, sudah nggak ada lagi. Jadi supaya kita ada energi, sebenarnya energi dari gula yang tersimpan di dalam otot itu dibakar untuk jadi energi kita. Jadi kan pada saat misalnya sore jam 4 itu kan sudah turun banget sih glukosa, jadi kita sedang liut-liutnya itu kita dengan aktivitas misalnya kan misalnya di pasar jalan membakar gula yang ada di otot kita sehingga kita punya energi lagi untuk ini untuk puasa itu. Malah saat lemas itu dilakukan aktivitas tuh malah bisa membakar membakar gula yang ada di otot. Kadang kita kan udah berpikir mau udah dekat buka nih, dekat buka badan makin lemas, makin malas beraktivitas. Olahraga, tapi olahraga yang ringan. Yang ringan-ringan aja, jangan main bola, dok ya. Terlalu berat malah. Misalnya kita kita sambil jalan aja nggak usah, nggak perlu yang berat-berat. Sambil jalan, kita ke jalan di pasar misalnya beli kue atau itu. Mungkin nih dok, adakah tips untuk memilih makanan saat sahur untuk memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan menjaga kadar gula darah? Kalau tips untuk makanan pada saat sahur itu yang pertama yang mengandung serat tinggi, contohnya buah tadi atau sayur-sayuran sama cairan. Karena apa? Karena serat itu lambat dicerna oleh oleh
dicerna oleh tubuh kita yeah. sehingga energi yang kita gunakan untuk puasa kan lama itu jadi apa? Jadi dipakai lama. Yeah. Jangan kita langsung misalnya yang manis-manis itu kan energinya habis kita pakai hilang lagi. Yeah. Jadi enggak lambat di metabolisme yeah. oleh tubuh. Sama karbohidrat kompleks sebenarnya itu yang kandungannya karbohidrat kompleks itu seperti roti gandum okay. atau oatmeal itu itu bagus sebenarnya oh. untuk apa yeah. untuk kita sahur karena itu lambat juga dicerna oleh tubuh jadi oh. energi yang dipakai kan kita 14 jam tadi yeah. puasa jadi itu apa bisa kita gunakan jadi yeah. lambat di metabolismenya jadi secara bertahap kita bisa untuk apa untuk energi tubuh kita sama jangan makan junk food. Oh jangan makan junk food. Enak tuh junk karena food ya. Garamnya kan biasanya asin-asin tuh yeah. garamnya tinggi sehingga kita pada saat apalagi kan hari ini panas nih yeah. saat mudah haus okay. karena cairan mudah di itu kan yeah. Sama mungkin tipsnya itu apa minum banyak cairan kita tetap apa pada saat puasa itu konsumsi cairan itu tetap harus minimal 2 liter sehari. Okay. Nah jadi itu gimana tuh cara membaginya? Jadi harus misalnya paling enggak 2 gelas saat buka. 2 gelas? 4 sampai 6 gelas saat kita sebelum sampai kita tidur. Dari kita buka itu sampai kita tuh buka 2 gelas dulu. Nanti dulu. Dari kita sambil tarawih sampai mau tidur itu 4 gelas paling enggak sama paling minimal 2 gelas saat sahur. Okay. Jadi di total 8 gelas. Itu gelas yang kecil segini dong atau yang gelas yang besar. 250 cc itu. Oke. Okay. Jadi itu paling penting apalagi kan biasanya pada usia tua ya. Itu susah untuk minum. Iya, nah, betul. Jadi cairannya biasanya kurang iya. atau apa gitu. Oke, cairan perlu diperhatikan juga dong ya. Tadi cairan. Berapa 8 gelas? 2 gelas saat berbuka. Saat berbuka 4 gelas. 4 gelas saat kita sampai kita mau tidur. Sampai mau tidur. 2 gelas lagi saat sahur. 2 gelas okay. minimal pada saat sahur. Jadi, apalagi katanya. Kita sahur itu kan masih ngantuk-ngantuk, males, ya, males ya. Minum, okay. males makan. Makan dikit aja kan kadang malas iya, apalagi banyak. Apalagi minum iya, yang banyak. Kalau misalkan 2 gelasnya saat tengah hari boleh enggak dong? Boleh. Saat tidak puasa. Tidak puasa. Kalau untuk mencukupi mungkin bisa ya. Tapi untuk anjuran puasa itu sudah membatalkan. Oke, berarti tadi kata dokter makan makanan karbohidrat apa tadi kompleks. Seperti oatmeal. Iya. Padahal kan kita ketahui bahwa oatmeal itu tidak mengenyangkan, Dok ya. Tidak mengenyangkan tapi malah bisa menjaga kekenyangan kita sampai 14 jam dok ya. Nah itu faktanya tuh. Lebih bikin kenyang oatmeal ya dibanding nasi. Ya, berarti gitu ya dok ya? Ya? Kalau nasi itu penyerapannya kan, lebih cepat dok ya? Lebih, itu karbohidratnya. Okay. Karbohidrat sederhana yeah. kalau itu. Jadi kalau karbohidrat sederhana itu mudah dicerna oleh yeah. tubuh. Jadi cepat dipakai oleh tubuh kita sendiri yeah. energinya. Okay. Tapi kalau kayak oatmeal atau gandum itu lambat dicerna oleh yeah. tubuh kita. Jadi ada simpanan yeah, energi betul, kita. Betul. Kalau nasi memang cepat kenyang karena penyerapannya juga cepat ya. Yeah. Kalau oatmeal tadi kata dokter penyerapannya lambat. Jadi bisa disimpan selama seharian. Jadi, suka nggak makan oatmeal tapi nyanyi? Nggak suka katanya dok. Mungkin gimana tuh biar suka? Nah, kalau menu lain selain oatmeal dok yang lebih sederhana ada nggak yang mengandung karbohidrat kompleks itu dok? Misalkan dari kentang atau singkong itu termasuk nggak dok? Bisa kentang atau singkong juga. Tapi ya, biasanya itu apa? Gandum. Gandum lebih enak ya. Tapi kalau di sini tidak terlalu ini gandumnya, tidak terlalu familiar ya. Mungkin lebih suka makan nasi kan. Iya. Karena kita makanan pokoknya nasi. Juga mengenyangkan ya. Kalau dari lauknya nih dok, pilihan mungkin apalagi saat sahur kan. Iya. Kadang kita juga kata dokter tadi ngantuk. Kemudian bangun juga males, apalagi mau makan banyak. Ada nggak nih menu-menu lauk yang sederhana nih dok, biar bisa cepat disajikan ya? Ada nggak dok?
Paling cepat disajikan itu sebenarnya telur. 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 Selain nutrisinya tinggi, telur itu juga mudah diolah kan, sama kaya akan nutrisi sebenarnya. Telur paling ini. Tapi kalau secara pengolahannya nih dok, digoreng kah, direbus kah, atau bagaimana yang baiknya nih dok? Kalau sebenarnya, kalau jangan tadi, jangan yang mengandung minyak ya, kalau bisa tuh direbus atau apa, tapi kan mungkin tidak terlalu enak ya. Yang enak tuh yang digoreng-goreng. Iya, yang digoreng-goreng lebih enak. Sama ya. Kalau ini, sama kan terjadi penyumbatan, kalau terlalu banyak lemak kan terjadi penyumbatan juga di pembuluh darah, sehingga kita pada saat siang hari itu udah ngantuk juga. Jadi sebenarnya paling bagus tuh jadi rebus atau di apa, atau dibakar ya. Tapi karena kita kan mungkin praktis atau mungkin itu digoreng sih. Kalaunya secara ininya ya, secara penyajiannya memang sederhana aja ya kan. Kadang kan orang nih berpikir kalau udah bicara tentang bergizi, kemungkinan pikirannya mahal. Iya. Ya padahal tidak harus mahal. Juga dong. Bisa bergizi. Iya. Ah, kemudian juga dulu dok, saat ulun halus lagi kecil kan sering dibilangin oleh mama, katanya kalau minum es atau makan sambal itu di saat siangnya bisa kehausan, katanya itu betul nggak dok? Kalau sambal. Sambal yang pedas-pedas atau minum pedas-pedas, es saat sahur. Mungkin karena itu ya, apa kalau sambal itu karena kita pada saat apa, karena apa merangsang di tenggorokan mungkin ya. Jadi itu kita siang hari mudah haus. Tapi sebenarnya makanan minuman itu sebaiknya yang hangat-hangat. Oke, jangan yang es juga dok. Jangan yang es juga. Jangan yang es mil. Iya, berarti dok ya, yang menyebabkan haus itu bukan di tubuhnya, tapi karena tenggorokannya tadi merangsang kering kan ya. Merangsang kering, jadi bukan di tubuh kita. Sebenarnya kalau kecukupan minimal yang 2 liter sehari itu sebenarnya cukup sudah. Tapi apa, karena kita minum es atau apa, kita akan makin merasa haus di siangnya. Iya betul, apalagi saat ini kan juga udah musim panas nih, musim kemarau. Panas banget nih. Iya. Gak puasa aja juga hausan ya, apalagi betul. Puasa. Apalagi puasa gak kebayang kayaknya gimana. Itu tadi ini pentingnya pembahasan kita pada hari ini, menu-menu yang sehat untuk sahur dan juga berbuka. Kalaunya berbuka nih dok, ada gak nih opsi atau pilihan untuk para pemirsa SSTP nih, menu apa yang simpel mungkin, sehat dan bergizi ya untuk berbuka. Paling bagus tadi kita pada saat berbuka itu kurma. Kurma. Makan beratnya mungkin yang penting itu sayurannya. Juga tinggi. Habis itu kita boleh makan apa, nasi tadi, karena kita kan habis nih apa, habis energi dipakai, terus kita karbohidratnya boleh yang karbohidrat yang sederhana, yang mudah dicerna tubuh, jadi cepat misalnya kayak nasi tadi, mudah dicerna, jadi cepat energi, mengembalikan energi yang sudah kita pakai saat puasa tadi kan sudah turun, jadi kita makan nasi, jadi tubuh mudah mengolah energi itu menjadi energi, seperti kita boleh kayak gula-gula misalnya gula sederhana misalnya kolak atau apa boleh pada saat berbuka puasa itu karena mudah dicerna, karena gula tuh molekulnya kan kecil jadi lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Tadi menunya manis, dibuka dulu dengan manis. Tapi kalau buka dengan es gimana dok? Buka dengan es sebenarnya menambah apa ya? Menambah kita makin haus ya. Karena minuman dingin itu apa? Menambah kita akan semakin haus. Jadi kalau bisa dikurangi. Boleh saja tapi boleh jangan terlalu banyak. Karena coba kita minum es, semakin kita banyak minum es, kita akan semakin haus. Beda dengan kita minum hangat atau apa, kita akan kurang untuk hausnya. Sama minuman itu jangan yang manis-manis banget. Kalau yang manis-manis itu ini apa,
merangsang kita makin haus okay. untuk siangnya. Oh berarti bisa ke besoknya dok ya, malah berpengaruh. Soalnya kan kenapa makin haus? Coba kita minum, contohnya coba kita minum yang manis, otomatis kita akan terus akan minum, tambah haus. Iya betul. Betul. Beda dengan kita minum air putih aja, kita nggak terlalu banyak minum air putih. Yeah, okay. Kalau kita minum haus atau minum es, apalagi minum es dan yang manis, kita akan tambah haus ya. Haus. Oke. Okay. Berarti kalau berbuka puasa seperti yang dikatakan dokter tadi, boleh saja bebas-bebas saja dok ya, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu karena itu banyak. Sudah menjadi anjuran agama ya. Apa-apa yang berlebihan itu tidak baik. Oke, kalau dari Ranti ada pertanyaan gak nih untuk makanan, minuman atau dan lain-lain? Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dokter dari netizen di Facebook nih. Oke. Okay. Dari bentar. Siapa tadi namanya? Nah ini dok, sembari Ranti mencari pertanyaannya, kalau ngopi nih dok, di saat sahur bagaimana nih penjelasan dari segi kesehatan nih dok? Kalau ngopi itu kan ini apa, kalau ngopi itu sebenarnya merangsang untuk tidak terlalu haus ya. Oke. Sebenarnya boleh aja, tapi jangan kopi yang terlalu manis tadi. Jangan itu terlalu manis. Oke, oke. Boleh, sama kita katanya untuk ini ya, supaya jangan ngantuk juga. Supaya jangan ngantuk. Boleh, tapi kopi itu sebaiknya sahur aja. Jangan saat buka, karena kita mungkin dengan minum kopi kan kita tidak akan banyak minum. Karena merasa apa ya, tidak terlalu haus. Jadi merasa cukup. Jadi kita kalau minum kopi itu sebaiknya saat sahur aja. Saat sahur. Soalnya kalau kita itu kita harus tetap memenuhi cairan kita 2 liter sehari itu. Oh, malah jadi malah sahur bagusnya dok ya kopi. Jangan saat buka. Malah kan ada katanya dok kalaunya saat sahur minum kopi mungkin asam lambung bisa naik atau apa. Oh iya, kalau masalah sakit perut atau apa di saat berpuasanya. Yang penting itu sebenarnya kan pola makan kita itu yang jangan yang asam, jangan yang bukan dari kopinya itu ya yang menyebabkan ini, yang menyebabkan mah gara-gara kopi Oh, bukan itu dok ya. Tapi gara-gara mungkin pola makan kita sendiri, makan yang asam, yang pedas-pedas. Kalau kopi, gara-gara kopi itu mungkin bikin kita mungkin mengurangi haus saat siang hari. Saat bukanya Jadi konsumsi cairan kita itu nggak sampai misalnya karena nggak merasa haus, apalagi saat kita buka sudah dibuka dengan kopi, nanti aja nggak usah minum lagi, nggak usah terlalu banyak minum kayak gitu. Itu yang menyebabkan pada akhirnya kekurangan cairan dok ya. Kekurangan cairan. Jadi tetap harus penuhi cairan 2 liter sehari. Sehari itu yang paling penting dok ya. Selain makan ya, kalau makan penting juga, tapi cairan juga lebih penting juga. Oke Ranti, pertanyaannya tadi. Mungkin tadi ini pertanyaannya udah ada sedikit-sedikit kita bahas dari Latifah Miss Purple. Miss Purple, oke. Assalamualaikum, mohon izin bolehkah saya ingin tahu tentang resep menu-menu makanan atau masakan yang bagus bergizi seimbang untuk nantinya disajikan bagi orang yang berbuka puasa. Secara umum kadang karena keadaan lapar kan apa-apa aja yang enak, menarik. Kadang kita bebas konsumsinya waktu berbuka tanpa tahu dari segi kesehatannya. Konteks asalnya puasa menyehatkan bisa jadi berubah justru mempengaruhi kesehatan kita karena pola makan yang salah. Mungkin itu dokter pertanyaannya. Jadi makanannya itu yang pertama yaitu kalau paling bagus itu ya bentuk jenis makanannya itu yang bentuk-bentuk sop, selain kita ada sayurannya di sana juga untuk
cairannya ada juga di sana. Jadi sop itu sop bagus, sop ya? Bagus untuk ini, selain buah juga tadi untuk apa? Untuk berbuka puasa juga bagus untuk ini. Kalau untuk jenis sajiannya itu sebaiknya yang berbentuk untuk apa? Berkuah atau apa gitu. Kalau sajiannya. Tapi kalau untuk makanannya itu pokoknya harus karbohidratnya ada, proteinnya juga ada, lemaknya juga ada, sama cairannya yang cukup. Iya. Itu. Okay. Jadi tetap seimbang 4 sehat. 5 sempurna. 5 sempurna. Okay. Kalau bisa untuk minum susu iya. juga. Nah itu tadi yang penting, cairannya juga dicukupi. Karena kebanyakan orang berpikir kalau lapar tidak terlalu masalah, tapi kalau haus yang sangat masalah, betul nggak? Betul, betul. Katanya dok, malah ada kalaunya puasa nggak apa-apa deh puasa, yang penting minum boleh katanya. karena hausnya itu masalahnya ya dok ya. Hausnya itu karena kan kita bisa tidak makan beberapa hari, tapi kalau kita minum satu hari aja kita lemas minum pasti akan lemas. Iya, jadi itu tadi kita perlu memenuhi asupan cairan kita. Apalagi yang udah lanjut usia, dok ya, harus dipaksain lah dikit ya. Oke. Semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Latifah tadi ya. Oke, terima kasih dokter sudah datang ke Gemar Ramadan di hari ketiga ini. Masih lama nih kan? Iya, masih lama nih hari raya lebaran. Oke, jadi ini sangat penting. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter telah memberikan edukasi, pencerahan tentang kesehatan kita bersahur, juga berbuka, dan juga penjabaran menu-menu yang sehat, simple, dan tentunya tidak mahal ya. Karena bergizi tidak harus mahal. Iya, bergizi tidak harus mahal, yang murah-murah juga bisa. Iya, jadi kesimpulan hari ini, bisa terus dipenuhi asupan mineral kita, asupan cairan kita, juga makanan-makanan yang bergizi. Seperti kata dokter tadi, kalau hanya sahur, jangan terlalu banyak makan karbohidrat yang cepat dicerna dok ya. Supaya kita bisa bertahan sampai buka puasa. Oke, jadi semoga. Dan jangan lupa juga minum 8 gelas tadi ya. Satu hari. Iya, 8 gelas satu hari. Besoknya minum juga tetap, jangan satu hari aja ya. Jangan. Oke, terima kasih dokter sudah menemani kami di sini dan sebentar lagi akan buka puasa nih ya. Oke. Kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada para pemirsa SSTV yang sedang menyaksikan. Saya Muhammad Kamil Syabani dan saya Miranti Mardatila bersama Dr. Mas Mulyati pamit undur diri bersama kru yang bertugas. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.